Iris Bella beri ucapan selamat ke Haris Friza dan Devi Anjani setelah mengunggah foto lamaran mereka. Seperti yang kita ketahui, kabar bahagia datang dari pemain sinetron Saleha. Haris Friza resmi melamar sang kekasih, Hafiza Devi Anjani. Adanya kabar itu dibagikan Haris Friza lewat unggahan di Instagramnya Haris Friza. Dia melamar Hafiza Devi Anjani di sebuah pantai, dan keduanya kompak mengenakan busana putih gading. Haris Friza terlihat tampan dengan kemeja putihnya seraya berlutut memegang kotak berisi cincin. Sedangkan Hafiza menutupi wajahnya tersenyum haru mengetahui lamaran sang pujaan hati. Pada potret lainnya Haris dan Hafiza saling memeluk sebagai tanda dia menerima lamaran. Tak ketinggalan, Haris menuliskan kalimat romantis dalam caption. Haris mengaku apapun yang terjadi, perasaannya untuk Hafiza tak akan berubah. Even when life hurts, I will stay right here, no matter the pain, no matter how much it rains no matter how much the wind blows, no matter how much it snows, nothing will change. Meskipun hidup menyakitkan, aku akan tetap di sini. Tidak peduli rasa sakit, tidak peduli sederas apa hujannya, tidak peduli sekencang apa anginnya, tidak peduli seberapa bersalju, tidak ada yang berubah, ditulis Haris Friza dalam unggahannya, Senin, 14 Oktober 2024. Terakhir Haris meminta doa agar rencana pernikahannya dengan Hafiza dilancarkan. Bismillah, minta doanya semua e ujar Haris. Sejumlah netizen yang mengetahui hal itu ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang ikut terharu dan memberikan doa untuk Haris dan Hafiza. Termasuk para artis ikut bahagia. Ada para pemain sinetron Saleha yakni Tekurian hingga Syifa Haju. Syifa Haju merupakan istri Haris Friza dalam sinetron Saleha. Selain itu pemain sinetron dan film Haris Friza melamar Hafiza Devi Anjani, kekasihnya. Momen lamaran tersebut diabadikan Haris Friza di akun media sosialnya. Haris Friza mengunggah fotonya sedang berlutut mengeluarkan cincin saat melamar Hafiza Devi Anjani di tepian pantai. Sementara, Hafiza Devi Anjani terlihat kaget saat Haris Friza melamarnya dan mengajak menikah. Hafiza Devi Anjani kemudian menerima cincin itu dan memeluk Haris Friza. "Meski kehidupan menyakitkan, aku akan tetap di sini," ya tulis Haris Friza dikutip Senin, 14 Oktober 2024. Gak peduli sakit, gak peduli seberapa deras hujan turun, gak peduli sekencang apa angin bertiup, gak peduli sebanyak apa saljunya, gak akan ada yang berubah, ditulisnya. Haris Friza meminta pengikutnya untuk mendoakan kelancaran proses yang akan dilakukan setelah melamar Hafiza Devi Anjani. Warganet mendoakan kelancaran Haris Friza setelah melamar Hafiza Devi Anjani. Finali, semoga lancar sampai hari H, ha. Itu tulis Rebecca Kloper. Aak yes tim ses bangga, lo keren banget, Itulis Syifa Haju.